Aku dengan Muaz nak pergi satu tempat tapi aku tak naik apa-apa, aku nak lompat je, nak terbang. Okay, jom. Terbang. Ui, aku dah sampai weh. Jauh gila as. Kita terbang as. Hoi, dah sampai ni apa? Ni kau orang ingat apa ni? Menara apa ni? Okay, so sekarang aku dah ada kat Alostar. So aku tak tahu lagi apa yang info kat menara ni. Aku tak pernah sampai menara. Aku pernah lalu. Tapi aku tak pernah singgah. So aku dengan Muaz, so jom kita baca info kat sana lah. Hoi, jauh kita terbang ni as, kan? Okay, inilah info dia. Korang boleh baca sendiri lah. So, daripada sini aku tak nak naik kereta lah, penat lah. Penat naik kereta ni, kita main terbang-terbang je. So daripada sini nanti kau tunggu kejap lagi aku ke mana. Okey. Pergi ke tempat seterusnya. Next destination us. Jom. Kita dah malas nak naik kereta ni us. Jom kita main terbang-terbang je. Okey, jom. Sedia. 1, 2, 3. Oi. Aku dah sampai kat tempat yang aku cakap tadi kan. So aku dah sampai dekat Jeti Kuala Kedah. So, Masjid Kuala Kedah. Ha. Masjid Kuala Kedah lah. So aku terbang sampai ke sini. Oi, agak letih juga. Terbang jauh kan. So sekejap lagi kita tengok next destination kita dekat mana pula. Tapi aku kali ni tak terbang sebab kita menggunakan ferry lah. So tip dekat sini, orang beli tiket awal siap-siap takut penuh kat Jeti. Lagi tu kat sini terlampau banyak ulat-ulat tiket, ulat-ulat apa. So kalau kau nak beli apa, nak sewa kereta, jangan sewa kereta daripada tanah besar ni, Jeti ha. maksud. Tak ada tingkap. Kita orang beli business class. Tak ada tingkap geng. So aku tak tahu apa berlaku di luar pun, aku tak tahu. Yang penting tu lah, ada life jacket lah. Minta-minta jangan cemas lah. Tak ada. So rasa macam nak tidur lah. Ngantuk gila ni. Terbang jauh ho. Aku rasa business class ni bagi kita tak ada tingkap. Boleh kita boleh tidur. So agak besar jugalah. Dia ferry. Aku rasa dua kali pangkunya sama besar sikit daripada pangku. So biasa aku naik ferry kat pangku. Ini first time aku naik ferry ke Langkawi. So kita tak ada terbang. Penat terbang. Kita dah dua kali terbang. So tunggu. Bye bye. Entuk. Tip dekat sini, orang beli tiket awal siap-siap takut penuh kat Jeti. Lagi tu kat sini terlampau banyak ulat-ulat tiket, ulat-ulat apa. So kalau kau nak beli apa, nak sewa kereta, jangan sewa kereta daripada tanah besar ni, Jeti maksudnya kau dah sampai Langkawi baru sewa kereta. Banyak itu lagi tip pilihan. Dan banyak lagi pilihan kat Langkawi. Takut-takut ada pernah terjadi dah bayar kat sini sampai Langkawi tak ada kereta. Ah ha, tu masalah. So tiket pun sama, takut macam itulah terjadi walaupun dia orang betul. So jaga-jaga. Jaga-jagalah. So kita persediaan awal tu penting. Yeah.